Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Menu kita kali ni nasi putih, bunga telang dengan krisi masak asam. Okey, nasi putih ni saya masak macam biasa, cuma kelainannya saya tabur bunga telang untuk mendapatkan khasiatnya dalam beras ni, dalam nasi ni ya. Nanti jadilah warna purple macam ni. Okey. Alright, kita continue krisi masak asam pula. Simple je krisi masak asam ni. Ini bahan-bahannya ya yang saya siapkan. Okey, ikan krisi ni telur dia saya dah kelar, basuh siap-siap. Okey, bawang merah 1 biji, bawang putih 3 ulas, halia besar 1 inci. Okey, cili hidup, cili api, timun, air asam jawa, kunyit, garam. Kunyit dan garam ni untuk kita goreng ikan krisi ni terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita taburkan kunyit. Sebut kunyit ya. Okey, garam secukup rasa. Alhamdulillah, gaul-gaulkannya sampai jadi macam ni. Kita nak start goreng. Panaskan kuali. Bila kuali dah panas, boleh tuangkan minyak. Minyak masak. Okey. Tunggu minyak panas ya. Bila minyak dah panas sedikit, bolehlah kita letak ikan krisi untuk menggoreng. Ikan krisi ni sedap, rasa isi dia macam isi ketam sikit. Betul tak? Okey, goreng ikan macam biasalah. Terbalik-terbalikkan, bila dah masak dah garing kita angkat ya. Alhamdulillah, ikan krisi kita dah tak nak garing, boleh angkat, ketepikan dulu. Kita guna minyak yang tadi, tumis bahan-bahan, bawang merah, bawang putih, halia ni dulu ya. Sebelum tu, saya buang siap-siap lah minyak lebihan yang banyak tadi. Kita guna minyak sikit je untuk lauk kita. Kacau-kacau sampai bawang, halia, layu ya. Okey, ini ikan krisi kita tadi, kita ketepikan dulu. Kita buat kuah asam dia dulu ya. Alhamdulillah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Okey, kita bubuhkan cili api dan cili hidup kita. Kalau nak pedas lagi, boleh tambah ya. Menu ni simple tapi sedap. Bubuhkan garam secukup rasa. Kacau-kacau. Okey. Bubuhkan air asam jawa kita. Biar dia berkuah sikit, kita banyakkan air asam jawa kita. Kacau-kacau. Bubuhkan timun. Okey. Biarkan kuah kita mendidih. Kacau. Alhamdulillah. Wow.
rasa ya. Masa ni garam, asam cukup tak? Ada orang nak tambah gula boleh tambah. Macam saya tak tambah gula ya. Okey, bila dah siap, limun dah layu, kuah dah okey, pekat siap, dapur hati siaplah. Ada orang masa ni bolehlah bubuh ikan macam saya tak. Nanti saya tuang je kuah ni atas ikan krisi tu ya. Okey, bolehlah kita tutupkan api. Dah masak dah. Ikan krisi kita. Macam inilah. Saya tuang atas ikan krisi tu je. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan follow kami untuk video yang akan datang. Jangan lupa follow dan subscribe Lot 39 Kundo YouTube channel kami. Ya, banyak lagi video akan datang. Terima kasih. Bye semua.